Hai guys, selamat datang ke JT Channel. Okay, baru-baru ni ada seorang tu tanya aku, okay, pasal trigger Black Shark ni. Okay, dia kata trigger ni boleh buka berapa lebar paling maksimum. Paling maksimum dia boleh buka berapa lebar untuk kita klik pada phone. So dia kata sebab dia punya phone tu 13mm. So 13mm tebal dia sama dengan 1.3cm. Okay, tebal eh. Tebal jugalah. Okay, so kali ni aku just nak ukur lah. Aku nak tunjuk berapa ukuran yang, ukuran sebenar yang trigger ni boleh buka. Okay, paling maksimum. Dan macam biasalah, sebelum kita start, korang jangan lupa subscribe aku punya channel. Okay, let's go. Okay, dalam video ni aku akan tunjuk untuk kedua-dua trigger lah. Satu single trigger, satu lagi mouse trigger. Okay, kita cuba tengok berapa maksimum dia boleh buka yang dekat clip, clip belakang tu untuk kita letak pada phone kan. Sebab kita punya phone ni ketebalan dia lain-lain. Yang ni single trigger, kita try tengok berapa dia punya bukaan, apa, lebar dia boleh buka ni. Okay, berapa cm. So aku akan guna pembaris je untuk ukur. Okay, kita try tengok berapa maksimum dia boleh buka. Okay, mana dia? Alright, kita buka, try semaksimum yang boleh lah. So kita akan ukur daripada tapak ni. Dia ada macam tapak tu kan. Tapak tu dia ada macam gam tu. Haa, tu dia. So kita ukur, kita akan tengok dia akan dapat dalam lebih kurang 1.2 cm. Okay. Okay, sekarang kita try ukur pada monster trigger pula. Okay, ni dia monster trigger. Kalau kita compare dengan single ni, single trigger ni sama je. Okay, sama je bukaan dia. Alright, sama je. Dan kalau kita tengok pada details daripada seller, diorang tulis sama juga, iaitu kelebaran antara 6mm hingga 11.4mm. Okey. Kalau kita ukur sendiri, kita akan dapat lebih kurang 1.1 atau 1.2 cm, bersamaan dengan lebih kurang 11mm plus minus. Ini kita tengok ketebalan handphone yang aku pakai. Yang ni Vivo Y20SG. Okay, ketebalan handphone ni dalam 0.6-0.7 cm. Okay, yang ni aku pakai, casing. Okay, boleh pakai. Dan aku try untuk satu lagi handphone, iaitu V20 pun okay. Yang ni dalam, ukuran dia dalam 0.5-0.6. Okay. So kedua-dua handphone ni tak ada masalah lah. Kalau aku letak dekat dekat kamera ni pun tak ada masalah. Still boleh clip lagi lah. Alright. Okay, kalau kita tengok pada phone yang dikata 13mm, 13mm tu bersamaan dengan 1.3 cm, agak tebal. So kalau untuk 1.3 cm, aku tak pastilah okey ke tak. Kalau 1.2 tu memang lepas lah. Wah, sebab aku dah buka maksimum 1.2 lebih kurang macam tu. So untuk kepastian aku rasa better tanya seller lah. Okey, itu saja sharing untuk kali ni. Jumpa lagi di next video. Thank you for watching. Bye-bye.